Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini, saya masih akan mereview sekitaran bunga anggrek yang paling populer di Indonesia. Dari 6.000 jenis anggrek di Indonesia, berikut saya rangkum 20 anggrek yang paling populer di Indonesia. Nah, jenis anggrek apakah saja itu? Supaya gak penasaran, kita tonton langsung di videonya. Namun sebelum lanjut, editor, seperti biasa, putar intronya. Keindahan bunga anggrek memang sudah mendunia karena keindahannya. Saking indahnya, bunga anggrek sampai banyak diminati oleh orang-orang pecinta tanaman yang berada di dunia. Bunga anggrek termasuk tanaman langka. Oleh sebab itu, pemerintah membuat undang-undang khusus untuk melindungi anggrek dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Di situ tertulis ada 29 jenis bunga anggrek yang terbilang spesies langka. Selain itu, kamu mesti bangga karena Indonesia merupakan pemilik bunga anggrek dengan tingkat keanekaragaman terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Tercatat ada 5.000 sampai 6.000 spesies anggrek yang berada di Indonesia dari total 26.000 spesies yang ada di dunia. Wow, keren kan? Nah, penasaran ada jenis anggrek apakah saja yang paling cantik di Indonesia? Nah, berikut saya rangkum 10 bunga anggrek yang paling cantik dan unik di Indonesia versi channel KKR. Anggrek bulan. Anggrek bulan atau nama ilmiahnya Parap Halaenopsis serpentilingua, bunga ini berasal dari Kalimantan Barat. Ciri khas bunga anggrek bulan yakni berwarna putih dengan corak kuning dan merah. Kenapa bunga anggrek ini dinamakan anggrek bulan? Tentu saja karena bentuk dan warnanya hampir mirip rembulan di malam hari. Bunganya berwarna putih dan daunnya hijau memanjang, akarnya sedikit agak besar. Dalam penanamannya sendiri, anggrek ini membutuhkan sedikit cahaya matahari yang bertujuan untuk menunjang kehidupannya. Dan anggrek ini punya nama latin Palap Haenopsis amabilis. Anggrek kasut kumis. Anggrek kasut kumis bisa dikatakan kembaran dari kantong semar, pasalnya bentuknya berkantung dan berbulu. Itu sebabnya dinamakan kasut kumis, karena bulunya yang begitu mencolok. Bunga anggrek kasut kumis memiliki perpaduan warna ungu dan hijau. Kedua warna ini membuat anggrek kasut kumis semakin indah dan serasi. Nama ilmiah anggrek kasut kumis ini yakni Parap Halaenopsis camberlainianum. Anggrek kebutan. Namanya sendiri mengingatkan pada istilah yang menggambarkan kebiasaan gemar naik kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata alias kebut-kebutan. Akan tetapi, bukan berarti jenis anggrek ini bisa melaju selayaknya motor yang sedang melaju kencang atau sedang mengebut. Nama kebutan disandang karena warna oranye yang memoles bunga anggrek ini terlihat sangat indah. Warna-warna tersebut berkerumun dalam satu tangkai. Anggrek kebutan ini termasuk dalam anggrek langka yang dilindungi oleh negara, jadi tugas kita harus menjaga dan melestarikannya. Anggrek sendok. Dari namanya saja sudah bisa dibayangkan kalau bunga ini mirip dengan salah satu alat makan yaitu sendok. Tapi bentuknya jelas lebih indah daripada sendok. Nama latin anggrek sendok ini adalah Spatologotis jurea. Bunga anggrek ini dihiasi dengan gradiasi warna kuning cerah dan sedikit polesan putih dan merah di tengahnya, yang membuat anggrek ini semakin cantik dan menawan sehingga diminati banyak orang.
Anggrek bulan bintang, bukan nama partai ya bro, ini nama anggrek. Anggrek bulan bintang ini berbeda dengan anggrek bulan yang tadi sudah saya bahas di awal. Anggrek ini mempunyai 5 buah kelopak yang berbentuk mirip bintang, lalu di tengahnya persis mirip seperti bulan. Warnanya sangat indah dan menawan, sehingga banyak sekali yang menyukai jenis anggrek bulan bintang ini. Anggrek kerlip. Anggrek ini masih satu spesies dengan anggrek bulan, namun aromanya sangat wangi dan bentuknya sangat memikat hati. Pemilik nama latin Palap Hyenopsis Pyolacae ini merupakan anggrek yang banyak dibudidayakan karena mempunyai tampilan yang sangat indah. Anggrek jamrud. Anggrek jamrud dengan nama latin Dendrobium marcopilum ini adalah jenis anggrek yang sangat unik. Ciri-ciri anggrek jamrud antara lain terdapat bulu di bunganya seperti buah rambutan, sementara di bagian luarnya juga menyerupai kulit rambutan, dan bentuk kelopaknya juga sama menyerupai kulit rambutan. Anggrek Hartina. Nama Hartina sendiri diambil dari nama seorang ibu negara, tak lain adalah mendiang Ibu Tien Soeharto. Beliau berjasa besar mengembangkan tanaman anggrek Hartina ini. Anggrek Hartina ditemukan oleh Rusdi E. Nasution pada tahun 1976. Nama ilmiah bunga ini adalah Cymbidium Hartina Hyahium. Bunga anggrek ini didominasi warna ungu dengan gradiasi warna krem. Bentuk dan ukurannya sama seperti bunga anggrek pada umumnya. Anggrek Jingga. Seperti warnanya, anggrek ini dinamakan anggrek jingga. Namun nama latinnya adalah Renanthera matutina. Bunganya berwarna jingga dengan motif seperti macan tutul. Di Floris kita sering bertemu dengan anggrek jingga ini. Bunga cantik ini berasal dari Filipina. Namun begitu pesatnya dengan perkembangan zaman, akhirnya bunga anggrek ini dibudidayakan di Indonesia. Anggrek Ki Aksara. Bunga anggrek Ki Aksara berwarna hijau dengan corak menyerupai kilatan petir. Anggrek yang nama latinnya Macodes petolal ini ukurannya terbilang mungil, namun tetap indah dipandang mata. Anggrek Larat. Warna ungu tua menjadi ciri khas anggrek larat ini. Nama latinnya Dendrobium palaenopsis. Jenis anggrek ini dapat kamu temui dengan mudah di rumah-rumah budidaya anggrek. Anggrek hitam. Kebayang gak jikalau ada bunga warnanya hitam semua, pasti keindahannya hilang sekejap, malah terlihat seram. Akan tetapi anggrek ini tidak demikian, malah anggrek ini diminati banyak orang khususnya para pecinta bunga anggrek. Anggrek Strawberry. Bentuk anggrek strawberry terbilang unik karena menyerupai spiral. Anggrek Calus Vanda.
Bunga anggrek calus panda merupakan bunga anggrek yang punya banyak spesies. Terhitung ada sekitar 40 spesies dengan warna dan bentuk yang aneka ragam. Bentuk kelopak bunganya sangat cantik dan indah. Anggrek ini tersebar di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak orang yang mengagumi bentuk kelopak bunga anggrek calus panda ini karena memang unik sekali. Anggrek serat. Bunga anggrek serat termasuk ke dalam suku Orchidaceae, satu suku dengan anggrek larat. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Sulawesi Tenggara, namun pada akhirnya dijadikan sebagai identitas Sulawesi Tenggara. Bunga anggrek serat mengandung banyak serat, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan anyaman. Hal tersebut menyebabkan populasi anggrek serat ini semakin langka. Disinilah tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah harus tetap melestarikannya dengan cara membudidayakannya, agar anggrek serat ini bisa tetap lestari. Anggrek kantung kolopaking. Bunga anggrek endemik Indonesia ini hanya tumbuh di Kalimantan Tengah. Warna daunnya hijau tua dan menyerupai pita. Ujung daun membulat sehingga terlihat sangat unik. Anggrek kantung kolopaking ini memiliki nama ilmiah Papiopedium kolopakingi. Anggrek pensil. Anggrek pensil atau nama ilmiahnya adalah Panda hockeriana. Anggrek pensil merupakan tanaman yang hidupnya menumpang pada bunga bakung. Namun karena keindahannya yang sangat khas, bunga anggrek pensil ini digelari sebagai Ratu Anggrek di tahun 1882. Anggrek pandan. Anggrek pandan mempunyai dua nama berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di Kalimantan Barat, bunga anggrek pandan ini dinamai dengan sekat lidah ulang tedung. Sedangkan di Sumatera, namanya berubah menjadi anggrek pandan. Anggrek pandan tidak hidup mandiri, melainkan menumpang pada pohon besar. Anggrek tebu. Dibanding jenis bunga anggrek lainnya, anggrek tebu memiliki ukuran yang cukup besar dan berat. Batangnya juga mirip seperti pohon tebu. Bunga ini dapat tumbuh sekitar 4 meter dan berat sekitar 4 ton. Wow. Selain mempunyai nama anggrek tebu, bunga ini disebut juga dengan nama anggrek harimau karena coraknya yang loreng menyerupai harimau. Anggrek hibrida. Anggrek hibrida merupakan persilangan atau perkawinan dari dua macam anggrek dengan jenis yang berbeda, sehingga sering menghasilkan jenis anggrek yang sangat unik. Nah, itulah 20 jenis anggrek yang paling populer dari yang populer di Indonesia. Namun, buat Anda yang mau memelihara anggrek ini tidak boleh mengambil sembarangan dari hutan, karena anggrek ini sudah dilindungi oleh negara. Carilah jenis-jenis anggrek ini di rumah-rumah budidaya anggrek, agar anggrek yang ada di hutan bisa tetap lestari. Nah, sekian dulu review video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan video yang baru. Saya Kakak beserta tim jajaran Kakak Art mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video.